yang bernama Bu Sri Wahyuni. Panggilan sayangnya itu Buni. Buni itu dulu seorang penyanyi keroncong yang sering dipanggil untuk menyanyi di Istana Negara. Tapi kemudian setelah ditangkap dan masuk tahanan, keluar, kira kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, rumah, dan macam-macam, dan juga kehilangan apa namanya, kesempatan untuk bisa menyanyi lagi, untuk bisa menyanyikan dua lagu yang dia tulis di penjara juga. Yang satu dulu berjudul Ambarawa, dan yang akan kami bawakan hari ini berjudul Cucuku.